Pemirsa Media TV, ajang Porprov di laga semifinal pertandingan pencaksilat Jatim di Kabupaten Lumajang pada Rabu 29 Juni berakhir di luar kendali dengan kericuhan. Sontak sejumlah kamera mengabadikan momen kericuhan yang kini viral di jagat media tersebut. Tampak dalam video, terlihat kursi dan meja melayang dilempar-lempar sebagai bentuk protes kekesalan. Peristiwa ini terjadi seusai pesilat Jember melakukan pukulan keras bertubi-tubi ke pesilat Surabaya bernama Septian Dwi Ihsan, yang diduga mengalami cedera sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dinilai tak melakukan kesalahan yang fatal seperti memukul area terlarang, pihak pesilat Jember lakukan protes. Bahkan pihak pesilat wakil Jember ini merasa dirugikan, yang dinilai telah memenangkan poin pertandingan. Akan tetapi dalam pukulan yang dilakukan Puji Santoso tersebut, diduga ada unsur pelanggaran. Selain kecewa dan tak sesuai harapan, akhirnya pendukung dari tim pesilat tersulut emosi sehingga ajang kericuhan tak bisa dipungkiri. Tim Liputan Media TV melaporkan.